Terima kasih. Saya ada berdoa. Salam sejahtera, salam perpaduan, dan salam satu Malaysia. Pertamanya, setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada Tuan Yang Pertua kerana telah memberi saya ruang dan kesempatan ini untuk menyertai perbahasan ke atas titah ucapan diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Puka Begina Yang Dipertuan Agong. Sempena pembukaan rasmi Majlis Pertama, Pengal Pertama, Parlimen Yang ke-13. Datuk Yang Dipertua, pepatah Melayu ada berkata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini amat menepati apa yang hendak saya bahaskan dalam ucapan titah Sri Paduka Beginda Yang Dipertuan Agong. Saya sebagai wakil rakyat, kuasan Parlimen Hulu Rinjang, berserta rakan-rakan seperjuangan, alali yang berhormat, biarpun dari pembangkang dan barisan nasional. Yang lain sesungguhnya merasa sangat bertuah dan berbesar hati kerana diberi peluang untuk menyampaikan suara rakyat yang perlu diberikan pertimbangan dan perhatian demi kesejahteraan rakyat bangsa tanah air yang tercinta ini. Tidak lupa juga, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri kerana telah memberi bantuan kepada mangsa-mangsa terjadi bot karam di daerah Belaga baru-baru ini. Khasnya, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Prihatin ke atas kepayahan yang telah kami lalui sepanjang menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sepanjangkan kepada semua agensi Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Sarawak serta orang pesurangan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Tuan Yang Dipertua, terima kasih juga kepada Menteri Dalam Negeri yang bukan setakat turun padang, akan tetapi beliau turut mengisinkan lengan baju mereka, beliau roll up his sleeve dengan izin. Ketika bersama-sama kami meninjau operasi mencari dan menyelamat, begitu juga kami amat berterima kasih ke atas kehadiran beberapa menteri serta timbalan Menteri Persatuan dan Kabinet Negeri Sarawak. Ciri-ciri kepimpinan begini yang amat memberi perangsang dan semangat kepada kami di Hulu Rinjang. Khasnya di daerah Belaga, segala bentuk bantuan kerajaan akan sentiasa kami alukan dan hargai. Tuan Yang Pertua, kuasaan saya seluas negeri Pahang. Hak untuk saya beri ucapan dari 30 minit, 20 minit, 15 minit, ini baru 10 minit. Kalau nak pergi ke kuasaan saya, Datuk Yang Pertua, satu hari setengah baru sampai di kuasaan. Jadi lain kali berilah masa lebih longgar sikit. Oleh kerana masa diberi amat rahat, izinkan saya mengutarakan permintaan dan suara hati rakyat di kuasaan Hulu Rinjang di Dewan Yang Mulia ini. Pertama, saya mohon kepada kementerian yang berkenaan, saya minta tiga jalan baharu. Jalan raya dari Pekan Belaga ke Bandar Kapit sejauh 150 km. Pembinaan jalan ini mesti dipercepatkan agar terjadi bot karam di Giambungan tidak berulang lagi. Kedua, jalan raya dari Nangagat ke Nangamujung di kuasaan Baleh Kanan sejauh 37 km juga hendaklah dibina dengan kadar segera untuk memberi kemudahan pada penduduk rumah panjang di kuasaan Baleh. Yang ketiga, jalan raya dari rumah panjang Juntan ke rumah panjang Bengau di Sungai Sud, kuasaan Baleh sejauh 13 km. Hendaklah dibina untuk melekapkan jaringan raya kuasaan Sungai Sud Ulu dan Sungai Sud Ilir. Ia akan memberi kemudahan kepada penduduk rumah panjang di kuasaan saya di Hulu Rinjang. Dan juga, Datuk Yang Dipertua, membaik pulih dua jalan, iaitu Jalan Bentulu Bakun ke penempatan semula Sungai Asap
Masalah kerusakan bagi jalan sepanjang jalan Bentulu ke Bakun, penempatan semula Sungai Asap amatlah kritikal ketika ini. Keadaan jalan raya ini yang rosak dan penuh dengan lubang di merata tertempat sudah pasti mengundang bahaya, dan inilah berpunca daripada tindakan lori-lori besar yang membawa balak, dan kebanyakan lori-lori tersebut tidak mempunyai permit dan cukai jalan. Jadi saya minta kementerian dan agensi kerajaan supaya mengambil tindakan. Kemalang sering berlaku dan yang mana ada kalanya mengorbankan jiwa. Ini telah mendatangkan trauma kepada pengguna jalan tersebut, namun mereka tidak ada pilihan lain. Ingin pergi ke Bentulu dan sebagainya. Jalan itulah satu-satunya yang dipertua perhubungan yang setiada. Jalan Raya Bukit Jayung, daerah Belaga. Keadaan jalan raya ini amat berbahaya. Keadaan jalan raya ini dapat punca kerusakan adalah serupa dengan jalan raya ke Sungai Asap. Saya mohon kementerian berkenaan supaya mengambil tindakan segera supaya penduduk-penduduk di kawasan Belaga dapat menggunakan jalan itu dengan selamat. Menaik taraf JT Boat Express bahagian Kapit dan bahagian Belaga. Ini amat perlu kerana ketika waktu perayaan seperti gawai dan Christmas, hari raya dan sebagainya, kedua-kedua JT tersebut tidak dapat menampung bilangan penumpang yang ramai. Ini boleh mendatangkan masalah dan perlu diberi perhatian dengan segera oleh pihak berkenaan. Tuan dan Pertua, kesihatan adalah penting bagi setiap manusia. Menaik taraf Hospital Belaga dan Hospital Kapit dan menyediakan doktor pakar. Selaku wakil rakyat di kawasan Hulu Rinjang, memohon hospital bahagian Kapit dan Hospital Belaga diperbesarkan lagi dan dinaikkan taraf dengan kelengkapan perubatan yang canggih. Ini kerana pada masa kini, wood tidak mencukupi bagi menampung bilangan pesakit yang bertambah setiap hari. Selain itu, saya mohon bilangan doktor pakar, doktor bedah dan doktor biasa ditambah dari hanya seorang doktor pakar yang setia ada ke jumlah yang mencukupi. Perkara ini amat penting kerana apabila berlaku masalah kesihatan yang kritikal, pihak hospital terpaksa menghantar pesakit, Tuan Dia Pertua, ke Bandar Sibu menggunakan pengangkutan air, boat express di antara 6 pagi hingga ke 3, ya, 15. Ringkaskan. Sikit lagi yang Pertua. Ya, ringkaskan. Dan naik taraf kemudahan loji air bersih di kampungan Sungai Asap patut diberi keutamaan. Tuan Dia Pertua, saya mohon juga untuk kepada kementerian supaya membina pusat pembangunan luar bandar dan daerah Belaga di kawasan Balih. Ini penting agar pelepasan sekolah menengah yang tidak mendapat ke tempat IPT dapat menerima latihan kemahiran tanpa perlu pergi ke jauh tempat. Tuan Dia Pertua, saya ingin menyentuh sedikit semasa PRU. Pada PRU ke-13 yang lepas, merisik juga turut berlaku. Namun demikian, risikan pihak tertentu telah ditolak secara sumpan dan majoriti rakyat. Yang berhormat rakan seperjuangan saya, Ahli Parlimen Kawasan Kapit, tentu dapat menceritakan risikan hampa tersebut sebab beliau adalah individu pertama di pedalaman Rinjang yang mengalaminya. Apa saya ingin utarakan di Dewan ini, Tuan Dia Pertua, daya politik negatif yang dibawa oleh kedua-dua calon semasa berkempen amalah tidak baik kesannya buat rakyat di kawasan Hulu Rinjang. Tindakan kedua-dua calon tersebut cuba menanam kebencian di hati rakyat dan menabul hasutan dan fitnah yang tidak berasas. Mereka cuba menidakkan pembangunan yang sedang dan telah dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional, Tuan Dia Pertua.
Contohnya, pemberian BRIM bantuan satu rakyat satu Malaysia pun dilabel sebagai tidak membawa faedah kepada rakyat di pendalaman. Perkara yang baik harus kita hargai. Perbuatan yang mengelirukan rakyat dengan politik nengkrip dan harus kita dihentikan demi menjamin kesejahteraan, perpaduan dan kemakmuran negara kita yang setiap sekarang. Oleh itu, Yang Dipertua, saya menyokong titah Duli Yang Dipertua Dago. Terima kasih, Ulu Rejang.